Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera geng. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya dalam Dunia Azzi. Okey geng. Jadi sebelum ni saya ada pernah cari Tremis. Jadi hari ni sebelum ni saya pernah jumpa dengan seorang budak India ni. Dia ni suka cari, dia bagi tahu kijing anak dara. Tak nak dara ke apa, saya tak tahulah apa nama tu, tak pernah tengok. Lepas tu hari ni saya datang, saya jumpa dia tengah cari kijing. Tu dia geng. Inilah adik ni. Sebenarnya saya pernah cari Tremis. Oh, banyak dah dia cari ni. Ni kijing ni dik. Adik jual ke benda ni? Adik. Ni. Besar. Berapa kilo adik jual? Kilo 4. Kilo 4 ringgit. Tak ada jual dekat pasar ke apa? Tak, pantai. Dekat pantai. Pantai angkat 3 ringgit. Pantai angkat 3 ringgit. Tu geng cara dia cari. Adik umur berapa adik? 8. 8 tahun. Tak sekolah? Belum lagi. Dah sekolah lah, cuti lah sekarang ni. Ni pakcik dia. Anak saudara lah. Tu uncle lah. Sebenarnya saya dah serah ke jari. Soal ni geng. Okay. Saya dah kau dah dengan tangan. Ni saya punya asli. Alhamdulillah geng, ada juga asli dia. Macam mana cik? Dulu dia orang cari anak dara. Oh, anak dara lah. Hanya air sudah mati, air tak kering. Air tak kering. Lepas kita cari ni lah, dapat dia sikit. Itulah. Ini yang dia orang raja. Ni anak dara. Ini masak apa sedap ni? Ini. Ini entah lah, macam orang India tak pandai masak. Ni. Kalau Melayu dia orang pandai masak ni. Macam-macam dia orang masak. Ni dia punya isi liat tak? Kena rendam dulu semua air. Kena rendam dulu lah. Pasal ada air ada pastikan. Rendam dulu, lepas tu basuh betul-betul. Baru masak. Memang nama dia kijing ke? Kijing nama dia. Ini nama kijing. Kijing. Dia sama dengan kijing tu air tawar tu. Kijing yang duduk dekat sungai. Sama. Tak sama, itu Tremis. Tak sama. Tak sama. Ini air masin ni. Ni air masin punya lah kijing ni. Ini lagi sedap. Ni lagi sedap lah. Lagi sedap saya sambung lagi cari. Ni geng. Saya punya asih. Saya pun bidan terjun ni. Terus datang tu ni tengok. Alhamdulillah geng. Okey geng. Saya korek lagi geng. Saya ingat tangan ni. Tu geng, alhamdulillah. Ada geng. Alhamdulillah geng. Kecil. Tu geng. Dia benda ni kalau dia dah jumpa satu memang dia memang ada ya. Memang banyak. Dia banyak ah. Tu geng. Kita balik terus masak geng. Saya tak pernah makan. Saya tak pernah nyuri masak sikitlah. Saya kalau kita besok boleh cari. Besok boleh cari lagi. Kita cuba balik masak. Tu geng, alhamdulillah geng. Ada geng. Okey geng. Saya cari lagi benda ni. Lepas tu nanti saya tunjuklah. Okay, geng, kita korek lagi geng. Kita korek lagi. Alhamdulillah geng. Ada geng. Alhamdulillah. Dah makin banyak geng. Banyak geng. Alhamdulillah geng, ada lagi. Adik tu banyak tu. Alhamdulillah besar geng. Hidup geng. Alhamdulillah besar. Panas geng, cari dia ni geng. Ni besar geng. Alhamdulillah besar. Ni kecil-kecil ni kita tak ambil ni. Alhamdulillah geng, mati. Ini tangan ni geng.
kena tangan sakit-sikit je. Sakit tangan. Sebab ada kerang. Ni geng. Alhamdulillah. Besar geng. Alhamdulillah. Dah banyak dah geng. Alhamdulillah geng. Tengah ada geng. Hidup geng hidup. Ini dia panggil kijing laut geng. Ini dia orang panggil kijing laut. Nanti korang boleh komen lah geng. Nama betul dia apa. Tapi rasa memang dah betul dah. Kijing. Mungkin kijing ni kijing air masin. Yang saya cari dulu tu kijing air tawar. Tengok tu. Okay, ramah dah saya cari. Dah ada 4 orang. Abang tanya remis ni. Apa tu? Remis ni. Remis saya pernah cari. Ni remis. Ni remis. Lagi satu. Ni. Anak dara. Nama dia memang tak nak dara. Ni, kan? Geng, anak dara. Dapat biji anak dara. Geng. Boleh dah ni buat sekali makan. Buat lauk geng, sedap. Seafood memang sedap geng. Buat lauk. Dia guna tangan geng. Okey geng. Ni dia punya isi geng. Sedap kan dik. Ni isi dia geng. Okey geng. Saya nak cari lagi, sambung lagi geng. Ni je lah hasil saya setakat ni. Okey. Okey geng. Nanya dah tengah hari je ni. Kita cari kijing laut. Saya pun tak pernah cari benda ni. Cubalah cari dan rasa dia punya isi macam mana. Bila sedap naik kali kita boleh cari lagi. Okey geng. Okey geng. Sekarang saya pakai kayu pula geng. Cuba cari pakai kayu. Dek cuba pinjam dia tu. Pinjam adik punya ni. Geng. Alhamdulillah. Kecil lah. Jangan balik lah kecil. Ni geng. Alhamdulillah. Betul lah. Okay geng. Alhamdulillah geng. Ada lagi geng. Ni geng. Alhamdulillah geng. Susah sikit. Alhamdulillah geng. Ini kulit. Mati. Nah ni geng. Geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, besar geng. Alhamdulillah geng. Ni besar. Ni besar. Tapi sekarang ni matahari ni. Nampak tu. Kepala panas. Adik ni pun dah surrender dah. Adik ni pun dah surrender dah geng. Adik nak balik dah? Tak. Sekejap lagi balik. Lambat lagi balik? Tak, sekejap. Sekejap lagi balik lah. Okay geng. Kita sambung lagi lah. Okay geng. Alhamdulillah. Dah selesai dah. Tinggal saya seorang je kat sini. Dah tak ada orang dah. Tinggal saya seorang dekat sini. Jadi alhamdulillah geng, selesai saya cari kijing laut.
Tengok kita punya asih. Alhamdulillah geng. Ha ni. Mati dah siap buat asih. Ni geng. Alhamdulillah. Ada lauk untuk kita hari ni. Alhamdulillah geng. Ha, besar geng. Alhamdulillah. Ha, terrezeki Allah geng. Ha, tengok air surut. Lah, alhamdulillah lah. Asli kita hari ni. Balik masak apa ni, saya tak pernah rasa lagi geng. Ha, ni dia punya isi yang pecah tadi. Hidup lagi. Okay geng, jadi rasanya setakat ni sajalah saya punya video. Ha, ni pun jam pun dah tengah hari lah. Dah lebih tengah hari dah ni. Dalam pukul 2, tak silap saya jam, dah pukul 2 petang. Alhamdulillah lah ada hasil kita hari ni. Boleh lah buat-buat lauk. Okay geng, sebelum tu cuba korang komen. Cuba korang komen kijing ni masak apa yang sedap. Kijing lauk ni masak apa yang sedap. Cuba komen geng. Jadi rasanya setakat ni sajalah. Mungkin kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Okay geng, assalamualaikum. Bye-bye. Papa, 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 papa